belum baca lagi di jundong nenek kenangan sama tok ini. Pak, ini sudah pernah dibawa ke rumah sakit? Yang dulu itu dibawa ke Kertosono. Berapa hari? Nang kono pirang dino, Kang? Kertosono. 5 hari. Sapi, tolong siapkan baju, tolong siapkan gosok gigi semuanya. Nah. Boten. Sampean masuk ke dalam. Sampean masuk ke dalam. Mas Adi. Itu tuh mawon, Mbak. Mas Adi. Bu. Bu. Sudah, sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Syai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya prepare semuanya, tidak bosan-bosan kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillahirrahmanirrahim bahwasanya kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Indonesia masih dalam kondisi pandemi. Tidak bosan-bosan saya menyampaikan bahwasanya kita selalu ikutin aturan prokes dari pemerintah. Kalau memang tidak penting enggak usah kemana-mana. Hari ini Purnomo Belajar Baik bersama Ayan untuk kita, bersama Rehan Belajar Peduli. Kita ada di daerah gunung, di atas gunung kayaknya. Salabat, Desa Panggunguni. Desa Panggunguni. Desa Panggunguni, Dusun Tirto Sinawang. Dusun Tirto Sinawang, Tulungagung. Tanglaban. Ya, jadi ini tadi kan saya ngikut nih, Pak, naik gunung ya, benar ya. Ini posisinya di atas gunung berarti ya. Atas gunung ya. Oh ya, sejuk. Ada seorang pemuda yang menurut cerita dari bapaknya, dia mengalami gangguan kejiwaan kurang lebih hampir 20 tahun. Penyebabnya mungkin ya. Dulu dia punya sapi, iya. Namun dijual kakaknya. Setelah itu mungkin dipikir terus-menerus, akhirnya dia mengalami depresi. Hari ini kita diundang, yang pertama kita coba akan membersihkan, kita potong rambutnya, kita rapikan bajunya, juga akan kita lakukan pengobatan secara medis. Lah, karena ini usianya muda sekali, seandainya nanti tidak bisa kami ambil, nanti saya sampaikan ke bapaknya bahwasanya nanti tim kami akan datang untuk membawa. Yang penting nanti kita lihat kondisinya kayak apa ya, Pak ya. Ya. Mudah-mudahan berkah barokah, dukung terus kegiatan kami. Yuk, posisinya di dalam. Pak, bapaknya, ibunya kayak apa? Bapaknya itu tadi yang mana? Bundi bapaknya. Duh, tinggalnya di sini. Ibunya itu. Ini kan dibangunkan dari desa. Oh, ini dapat bantuan dari desa. Ibunya itu. Oh, itu ibunya. Ibunya kayaknya kok enggak sehat gitu. Iya, enggak sehatnya dari dulu itu. Makannya selalu kurang. Oh, berarti mungkin anu ya, gizi buruk gitu mungkin. Iya. Dibilang bisa gitu ya, bisa karena itu keluarga ini ternyata keluarga orang kurang beruntung. Iya. Jadi kalau makan kurang, iya, alhamdulillah saya. Untuk rumah ini pun dapat bantuan dari pemerintah. Tuh. Saya ngelihat aja sudah kalau belanja pun masih bisa. Ya, itu harus di... Ibunya juga harusnya juga diobatin ya, Pak ya. Iya. Terus sudah ibunya dibawa berobat juga ke rumah sakit juga? Kalau ibunya, karena semuanya kan tidak ada yang nangani gitu. Ya, mohon maaf. Jadi ini apa yang disampaikan. Bapak ini apa sih, Pak, di sini sebagai apa? Sebagai tetangganya. Oh, sebagai tetangga menyampaikan bahwasannya. Cuma merasa ibadah ya. Itu aja lah. Ibunya juga mengalami gangguan kejiwaan dan memang termasuk keluarga yang kurang beruntung, anaknya juga ya. Ini rumah ini pun dibangunkan oleh pemerintah. Sekarang kita lihat aja yuk. Loh, ini istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, namanya siapa? Anaknya yang sakit yang mana? Di dalam itu ya? Kalau anaknya itu sebenarnya nggak pernah keluar atau ngamuk-ngamuk nggak pernah. Iya. Ya Allah. Turunin nopo, Pak. Eh? Turunin nopo.
Ya silaturahim. Ayo saya didampingi. Dalam? Dalam? Enggak, Bu, enggak kita bawa kemana-mana. Jadi keluarganya ini dia berharap kalau memang anaknya juga diobatin. Enggak dibawa. Jadi ibunya ini memang Mas. Assalamualaikum. Mas, ayo ikut Pak Pur ke depan yuk. Ayo Mas. Ayo Mas. Mas, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, enggak apa-apa yuk. Ayo. Sini yuk. Yang lain nunggu di depan aja kali ya. Ayo mas, nggak apa-apa, yuk, nggak apa-apa, yuk. Masian, ini telanjang loh, serius. Ya Allah, sak ngerek, sik nom. Sik, Pak, benar, Pak. Pegang ini, Pak. Enggak. Gini yuk. Tangan-tangan kan. Ojo, sik, pelan-pelan. Sak nom. Eh? Apa? Enggak ada papain. Enggak ada papain. Loh, enggak ada papain. Eh? Tahu orang takut. Oh, tahu orang takut. Oh gitu. Ayo Mas. Enggak apa-apa yuk, diobati Pak Pur yuk. Nanti dimandiin, diganti baju yuk. Ayo. Enggak apa-apa. Iya ini. Aduh. Ojo ris. Jangan dipaksa. Kasihan. Enggak usah, pelan-pelan. Sakno ya, rek. Orang tuanya panggilnya. Suruh orang tuanya. Ibu, mana ibunya? Ibu. Kasihan. Kasihan anaknya, Mbak, sampai kayak gitu. Ditambani, sampean ikhlasnya ditambani. Dalam? Kacengnya mau dibatur kula. Boten, ndak dibawa kemana-mana bu ya. Kasihan juga. Bangga terhiyom beki. Oh, nje. Pak, ini kan agak berontak ya. Kita bawa ya. Yang penting bawa keluar dulu, rapiin. Nanti ya, ada obat. Alangkah baiknya gimana gitu. Ya, sudah. Baik, Bu. Mas Adi mana Mas Adi? Ayo. Ya, anu Pak mau ngambil dengan lu. Ini sampean kaget yang baik, Bu. Enggak muat. Enggak apa-apa yuk. Ayo. Ayo Mas. Enggak. Ke depan mandi. Ayo. Mandi yuk. Ojo anu lo ya. Pelan-pelan lo ya. Sik. Ayo. Pelan-pelan. Enggak apa-apa. Gue kayak rokok. Pak, ini sudah pernah dibawa ke rumah sakit? Yang dulu itu dibawa ke Kertosono. Berapa hari? Nengkono pirang dino kan? 5 hari.
sapi. Tolong siapkan baju, tolong siapkan gosok gigi semuanya. Nggak. Boten. Sampean masuk ke dalam. Sampean masuk ke dalam. Mas Adi. Itu tuh mawon, Mbak. Mas Adi. Bus. Bu. Sudah, sini aja. Dudukkan. Dudukkan. Tutup. Itu nih, kalau nih. Ayo dipotong. Dobot aja. Di dipotong lagi nih kuat. Awas kok. Jangan pakai itu kok. Pakai anu aja, Pak. Jangan pakai gunting itu. Bahaya, tang aja. Udah kok. Pakai tang aja. Sudah tinggal rambutnya. Kamu udah potong? Iya. Potong ya. Ya. Mas, tak pijeti ya. Enggak dia apa-apain ya. Enggak kuat. Sampe. Tarik. Enggak dibawa kemana-mana. Enggak. Manut tuh, Sun, manut. Kemari. Mas ya? Kas guntingnya kok. Sini dipotong ini, dipotong pakai duduk. Enggak usah kok. Dipotong pakai ini aja kok, jangan itu kok, nanti takutnya. Kuning. Ya sudah. Ya sudah. Tunggu. Ini ada lagi. Itu dulu ya. Tahan, tarik. Ya sudah, ini tak tahan kepalanya. Sabar Mas ya. Diam jele, kalian tombol. Ini nanti dikerjain semuanya. Mas. Jangan dasar. Lo tarik dong. Enggak. Alhamdulillah, tenang Mas ya. Mas siapa namanya? Ayo Mas siapa namanya? Jenengnya siapa? Oke. Ayo. Wah, sedangkan nih kamu nih. Tadi itu kok sedikit nih. Ya. Nanti enggak kuat ini ya. Soalnya gimbal gitu. Soalnya kan kering. Iya. Tetap enggak kuat kalau enggak dikasih air. Maksudnya kalau rambutnya enggak dibasahin enggak kuat. Kan ya? Ya depannya kamu cukur. Alhamdulillah setelah benar-benar sempat berontak ini Mas Pul sudah mulai tenang dan mulai paham bahwasannya kita kesini niat baik ini alhamdulillah sini mas Mam. Kan. Manut ya. Ini kok. Baterainya kuat, Bang. Kan enggak kuat. Masanya enggak pas.
kadang sih izin lho roh aku ngarit ngguritan ya roh aku melayu ngalih kok izin. Iya. Mundur ya. Ganteng lho kan. Kalau ambilkan air minum, air putih di mobil. Ini beberapa tahun dia nggak pernah potong sampai rambutnya gimbal. Kurang lebih 6 tahun terakhir dia nggak pernah dipotong karena ibunya juga mengalami gangguan kejiwaan. Jadi ibunya harus penjelasannya harus lebih jelas. Ini tadi ibunya takut khawatir kalau anaknya dia apa-apain. Rambut-rambut lagi. Salaman dulu sama Pak Pur. Namanya siapa? Namanya siapa? Siapa? Namanya siapa, Mbak? Sunarni. Mas Sunarni, sabar ya. Ya? Nggak ada apa-apain kan? Ya? Habis ini mandi ya. Habis mandi nanti minum obat terus pakai baju baru ya. Mau ya mandi yo. Ayo sama Pak Pur yuk. Pakai celana dulu ya ya, mau pakai celana dulu ya. Ada celananya enggak? Sini aja enggak apa-apa. Sini bersih. Kalau sini ya boleh. Sini aja mandi Bu ya. Gak apa-apa, yuk, yuk. Ayo, mandiin yuk, Mas. Nih, alhamdulillah, setelah sempat berontak, namun karena memang Masnya tahu bahwa kita niatnya baik, alhamdulillah nurut. Ya, nanti mudah-mudahan Masnya ini juga mau minum obat, jadi untuk penyembuhannya lebih cepat. Lagi terus. Gue anak. Udah. Ayo. Ya, geram ya. Edi. Kakinya. Ini bang. Jangan. Hah? Sudah. Dia ada kiri keluar. Dia apa? Nanti. Sini, Mas. Sudah.
Mas Umani, sehat ya? Ya? Coba berdiri, ayo berdiri yuk. Berdiri. Aduh. Udah ganteng. Ngadep ke sana. Namanya siapa, Mas? Namanya siapa? Mas siapa namanya? Tadi ngomong. Ayo, baju nih. Ayo berdiri. Buang. Agak sini. Ayo, angkat. Ya. Anginnya karena kita di atas gunung. Air putihnya mana? Kedinginan maksudnya. Sini. Ibu minggir dulu. Nah, masnya duduk. Ayo minum dulu obatnya. Nih. Gak apa-apa, dingin. Ayo, ke depan. Ayo, jalan. Ayo, diam-diam. Ini kita tes. Loh, boten. Lepas. Sudah baratnya gitu, barat aja. Nama panggilannya siapa? Sun. Sun sinten? Nih, adzan salat asar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho ya. Jadi Mas ini mengalami gangguan kejiwaan mungkin karena pihak keluarga juga kurang open. Masalahnya ibunya juga agak sedikit sakit kalau menurut saya. Jadi sempat beberapa kali dia enggak mandi, mungkin tahunan, 10 tahun, sehingga dia mengalami gimbal. Namun alhamdulillah mulai sehat, mudah-mudahan. Mas, yang kurang satu, ambilkan gosok gigi. Ya, semua sama alatnya. Ambilan sekalian, harus bersih. Ayo, gosok gigi sama saya ya, di situ ya. Yuk. Biar kalau sihat-sihat betulan. Mana pasta giginya tadi? Air minumnya tadi di dalam. Pak, ada air minum tadi, Pak. Ini kalau ada yang sehat, ikut sehat. Karena ibunya nggak sehat, jadi masnya juga nggak sehat. Masih nyambung kalau diajak ngomong, masih nyambung. Ayo kumur-kumur. Kumur-kumur, dibuang airnya. Kumur-kumur, dibuang airnya. Lagi. Dibuang lagi. Ah, gosok lagi, gosok gigi lagi. Kalau orang dengan gangguan jiwa, Pak, disuruh apa-apa enggak mau. Disuruh duduk, dia berdiri, disuruh berdiri, dia duduk. Ini nyambung. Jadi mungkin karena enggak ada keluarga yang sehat, andai kan ada keluarga yang sehat sembuh. Sudah? Kumur. Nih. Ayo, gosok gigi.
kok sini kok. Yang kuat. Kuat, kuat. Kanan kiri. Yang kuat. Nah, ya. Yang kuat. Pandai, Bang. Bukan ini sakit memang, namun kalau misalkan sebelah sini. Ya. Dia disuruh mau, dia pemalu yang jelas. Ya. Jadi untuk interaktifnya ayo, kurang. Nah. Sudah, kumur-kumur. Dibuang dulu. Feh, ya. Kumur-kumur, buang lagi. Kumur-kumur. Buang lagi. Buang. Oke. Lagi. Mantap. Lagi, buang. Alhamdulillah. Lagi, sekali lagi, baru selesai. Buang. Buang. Alhamdulillah. Sehat ya. Rumahnya mana sih rumahnya? Rumahnya mana rumahnya? Di situ. Coba orang bilang bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ambilkan ini kan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ayo ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Mas ngomong. Hey, Mas ngomong, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Ayo, sihat. Ini memang anaknya pendiam sekali ya. Enggak mau ngomong. Ya. Oh, jarang ngomongnya. Sehat juga memang jarang ngomong, apalagi sakit. Malu. Jantungnya berdebar kuat. Ini siapa ini? Pak D. Oh, bapak bapaknya? Bapak kandung? Sebenarnya belum balik kalau duging orang kayak tanglet. Dalam. Oh, jeng. Nah, niki kulo parengaken. Lah, padha ae. Nah. Iya, enggak apa-apa. Pak, yang penting obatnya nanti dikasih ya. Ini enggak seberapa sakit toh. Contoh nih, saya suruh masuk. Masuk, Mas. Masuk sudah. Nah, masuk toh. Berarti enggak seberapa parah. Sakit memang sakit, tapi kalau misalkan ada perhatian dari keluarga yang jelas akan lebih proses penyembuhannya ya. Sekali lagi kesembuhan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia boleh ikhtiar, boleh usaha, namun kembali lagi kalau memang kita yakin bahwasanya Allah memberikan kesembuhan, yakin juga ya, karena ucap itu adalah doa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya ini membawa ridho. Sekali lagi saya juga manusia biasa, masih banyak salah, khilaf, dosa, mau yang disengaja atau enggak. Sekali lagi saya bersama Ayan kita bisa, bersama Ayan untuk kita, bersama Rehan belajar berdiri, mudah-mudahan berkah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.